Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marzia binti Sazali. Tugasan yang telah diberikan kepada saya pada kali ini dalam subjek khidmat masyarakat memerlukan saya untuk menghasilkan satu perancangan berkenaan satu aktiviti khidmat masyarakat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Aktiviti yang dirancang dan dilakukan adalah dalam kalangan keluarga terdekat mahupun rakan serumah sahaja berikutan perintah PKP yang telah dikeluarkan. Saya perlu membuat laporan yang lengkap berkenaan dengan aktiviti khidmat masyarakat ini berpandu kepada objektif-objektif yang telah digariskan dalam soalan ini. Okay, nama aktiviti saya adalah gotong royong membersihkan rumah untuk disewa. Hal ini kerana nama aktiviti ini diambil sempena aktiviti yang dijalankan membabitkan pembersihan rumah sewa keluarga mertua untuk disediakan bagi kemasukan penyewa baru. Okay, slogan untuk program ini adalah kerja bersama penjarakan dijaga. Slogan ini bermakna kerja bersama mampu dilakukan walaupun berjarak sosial. Aktiviti ini dilakukan pada hari Sabtu 8 Ogos 2020 mula pukul 8 pagi hingga 10 malam. Masa dan tarikh yang telah ditetapkan adalah berdasarkan kepada kebolehan ahli keluarga untuk hadir. Dalam keluarga kami, tiada yang sama kejaya dan masing-masing mempunyai waktu cuti yang hampir tidak sama. Jadi hari Sabtu adalah masa yang tepat untuk kami berkumpul memandangkan kesemua ahli keluarga bercuti pada hari tersebut. Seterusnya, jawatan kuasa telah dibentuk yang terdiri daripada ahli keluarga kami juga. Okey, pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari, AJK dokumentasi, AJK peralatan, AJK makanan dan keselamatan, AJK piawaian kebersihan dan AJK tugas khas. Manakala saya pula diberi tugas sebagai AJK dokumentasi sebab saya akan membuat laporan untuk program kali ini. Objektif program ini asalnya adalah untuk membantu ibu bapa yang perlu membersihkan rumah yang telah ditinggalkan oleh penyewa mereka sebelum ini. Pembersihan perlu dilakukan melibatkan penampalan semua dinding yang rosak, cat, cuci semua sekeliling rumah dan pembersihan sekitar kawasan rumah. Gotong royong ini dijalankan memandangkan telah pun ada penyewa baru yang mendapat untuk masuk dalam masa yang terdekat, maka kerahan tenaga diperlukan bagi menyelesaikannya. Okey, hari ini saya ingin temu ramah Cik Zainuddin yang merupakan salah seorang ahli keluarga yang terlibat dalam program ini. Okey, okay, baiklah Cik Zainuddin, okay. Saya nak tanya awak soalan. Okey. Apa objektif aktiviti ni? Boleh awak jawab? Okey, untuk aktiviti ni, saya telah melihat kepada dua objektif yang utamalah. Yang kita dah tumpukan dua objektif utama. Yang pertama sebenarnya adalah berkenaan dengan pembersihan rumah. Kita nak bersihkan rumah yang orang baru tinggalkan. Biasa kalau orang baru tinggalkan tu memang rumah dah agak teruk lah. Okay, bila diangkat semua barang, bekas dia tu memang sangat teruk. Okay, jadi memang rumah tu sangat teruk dan kami hadapati bahawa kalau selalunya mak bapak saya ataupun mak bapak saya dengan dua orang tu, dia saja yang akan membersihkan rumah tu. Jadi bila dia bersihkan rumah tu berdua, jadi kita lihat kepada umur yang semakin meningkat dan juga kita dapati rumah itu agak teruk juga. Jadi apatah salahnya kalau kita satu keluarga membantu mereka membersihkan rumah. Dan masa pula tak banyak. Jadi saya rasa dalam keadaan rumah yang agak teruk tu, kita memerlukan ramai tenaga kerja dan itulah wujudnya objektif yang kedua. Jadi alang-alang kita buat dua rumah, alang-alang kita buat bersihkan rumah, kita mengajak rakan-rakan apa anak-anak kan, saudara mara kita atau adik-adik kita, dan secara tak langsung objektif yang kedua iaitu memberi mengeratkan silaturahim. Ya, bukan memberi, memberatkan silaturahim dengan apabila mereka berkumpul bersama-sama. Jadi bila kita datang tolong mak bapak kita pula tu, kemudian kita dapat berkumpul. Ya, maklumlah hari tu PKP sampai sekarang kan. PKP kita ada yang tak jumpa sejak raya. Jadi inilah masanya untuk kita berjumpa dan kita membuat aktiviti untuk membantu ibu bapa. Jadi dua serampang dua mata lah nak kata. Saya faham. Okay. Terima kasih lah ya untuk soalan saya tadi. Awak dah jawab dengan tepat rasanya tu tadi kan. Okay. Soalan kedua, bagaimana atau
susun atau sepanjang aktiviti ni, sepanjang program ni macam mana awak maksudnya pelaksanaannya lah, boleh terangkan. Okay, isi kesalahan sebenarnya program macam ni ya, contoh gotong royong kemasyarakatan ataupun macam kita berkeluarga. Sebenarnya kami bermula bukanlah pada hari yang kita baru nak buat tu ataupun sehari sebelumnya, tidak. Ia tidak akan menjantan hasil. Kita mesti ada satu perancangan yang betul-betul cukup padat dan cukup bersedia sebelum kita menghadapi hari tertentu. Jadi konsep dalam keluarga kami adalah kita buat bersedia betul-betul supaya hari kejadian itu tidak mendatangkan masalah dan dapat berlaku dengan baik. Jadi saya asingkan kepada dulu. Yang pertama adalah sebelum kejadian, dan seterusnya adalah semasa kejadian itu berlangsung. Jadi sebelum kejadian itu berlangsung, kita ada grup WhatsApp. Jadi dalam grup WhatsApp tu masing-masing kita akan wujudkan jawatan kuasa, AJK, jawatan kuasa yang terdiri daripada presiden lah, mengurusi sehingga kepada dokumentasi dan sebagainya. Jadi dalam AJK itu semua, kita secara sukarela kita berbincang dan memberi tugasan itu sama rata. Jadi bila kita bagi tugasan itu sama rata, ia menjadikan kerja lebih mudah. Dan mereka pun boleh fokus pada apa yang perlu mereka lakukan. Contohnya AJK makanan, makanan. AJK dokumentasi, bersedialah untuk dokumentasi. Dan yang pengurusi memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Okay? Yang paling penting kat sini peralatan dengan makanan lah. Sebab bila hari kejadian kan, bila hari kejadian, peralatan tu mesti cukup. Dan makanan kena tahu siapa yang nak bawa apa, supaya tak berlaku lebihan makanan ataupun tak ada makanan langsung. Kadang-kadang kita bajet lain keluar dari kan. Jadi sebelum tu yang penting, sebelum tu kita akan pastikan semuanya ada, makanan ada, jatuh kuasa ada, tentatifnya cantik daripada awal sampai akhir. Dan kita juga berbincang, kenapa 8 pagi sampai 10 malam? Sebab kita tahu dalam masa satu hari tak boleh siap. Kan? Jadi kita cuba juga untuk siapkan dengan tenaga kerja yang banyak. Walau bagaimanapun, kita juga mewujudkan jatuh kuasa khas untuk melihat kepada penjarakan sosial yang kita sedang hadapi sekarang, COVID. Jadi kita perlu menjaga. Okay, kita ikut saranan kerajaan, kita jaga penjarakan sosial. Walaupun aktiviti kita merupakan aktiviti yang memerlukan tenaga kerja yang ramai, tapi kita dapat mengimbanginya dengan menjaga jarak sosial. Jadi sebelum, bersedia dengan segala maklumat yang diperlukan dan segala peralatan yang diperlukan. Dan semasa, masa-semasa tu kita menjalankan tugas. Kita datang sebagai AJK makanan, kita datang sebagai AJK peralatan, kita datang sebagai AJK dokumentasi ataupun sebagainya, tugas khas misalnya. Tapi apabila berada di sana, ia bukanlah satu tugasan sendiri. Dia adalah beramai-ramai. Jadi bila tiba dekat dalam dekat rumah tu, kita buat kerja beramai-ramai. Tak ada aku AJK dokumentasi, tak buat apa-apa. Tak. Semua menjalankan tugas yang sama, bekerjasama, menyediakan makanan sama-sama, menyediakan peralatan sama-sama, mengecat sama-sama, betul, lap tingkap apa semua kan, dan sapu. Jadi bila semua menjalankan kerja bersama, maka tidak ada kelonggaran di situ. Jadi tiada kelompangan. Jadi kerja berjalan dengan sangat baik daripada pagi sampai malam. Saya cukup berterima kasih kerana semua ahli keluarga memberi komited, begitu komited dalam menjalankan tugas ini. Dan akhirnya kami dapat menyiapkan juga sebelum pukul 10 malam, dan kami dapat makan dan kami dapat berbual santai, dan itu menjadikan kedua-dua objektif kami berjaya tercapai di akhir. Betul. Saya faham panjangnya awak punya penjelasan. Okey, untuk kali ini itu sajalah soalan saya untuk Cik Zamir. Okay, terima kasih. Semasa pelaksanaan aktiviti, setiap AJK memastikan tugas mereka berjalan dengan lancar. Mereka bertanggungjawab dalam setiap perkara yang menyentuh kepada bahagian mereka. Walaupun begitu, setiap ahli sebenarnya bekerja bersama dalam program ini. Kita mestilah saling membantu dalam menjalankan tugasan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua ahli keluarga yang cukup komited dalam memberikan kerjasama sepanjang merancang dan menjalankan program ini. Tanpa kerjasama daripada setiap individu, program ini mungkin cuma sekadar kata saja. Objektif untuk membersihkan rumah tercapai dan jaya, malah mengelakkan silaturahim semakin terjalin antara ahli keluarga. Segala kerjasama sangatlah dihargai dan diingati. Semoga dengan adanya program ini dapat mengelakkan lagi silaturahim kekeluargaan sesama kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.